Halo assalamualaikum apa kabar semuanya baik-baik saja kan uh, Jumpa lagi denganku jumpa lagi dengan uh, video-videoku di channel ini ya bisa dilihat nih aku masih memakai seragam baju buat kerja gini Nah aku mau bercerita ya mau bercerita tentang bagaimana menjadi seorang muslim Kalau dalam videoku yang dulu kan aku bercerita tentang bagaimana susahnya untuk sholat di sini ya untuk sholat di Amerika jadi kalian mau lihat nih tempat biasa aku sholat ketika di restoran yang biasa aku sholat di dalam itu lagi penuh aku sholat di mana? Aku tunjukin. Jadi di sini kawan-kawan nih, aku biasa sholat di sini. Aku lembari pakai karton, pakai kardus gitu, aku sholat di sini. Kalau enggak, aku sholat di sini nih. Kalau di sini kan biasanya ada mobil-mobil ya. Nah, aku sholat di antara mobil-mobil itu. Lihat kan di sini. Jadi ini kalau kalau malam kan gelap. Jadi ya bisa enak lah. Bisa enak salat, nggak ada ya orang yang lihat. Jadi kan biar nggak dikira aneh aja kenapa itu kok jengkang-jengking di sini gitu kan karena banyak masyarakat di sini itu yang nggak tahu kita sedang sholat, dipikirnya kita itu sedang melakukan juga. Dan satu lagi, jadi sampai saat ini, sampai saat ini tuh, aku nggak tahu uh, utara, selatan, timur, barat itu mana, aku nggak tahu. Dan kiblat itu juga arah yang tepatnya itu, aku nggak tahu, karena kan aku di sini cuma pakai aplikasi Muslim yang pro itu loh. Jadi, kadang itu juga error, kadang uh, apa kiblatnya uh, ke arah sana. Tapi ketika aku geser, aku geser, aku geser HP-nya, kiblatnya jadi beda lagi dan ya itu susahnya ya. Itu susahnya bagiku karena aku nggak tahu kiblatnya yang mana. Jadi ya apa yang aku yakini, oh di sini kiblatnya ya udah. Itu yang aku yang aku yakini aku sholat ke arah situ. Kalau yang kemarin aku bercerita tentang bagaimana susahnya ya susahnya sholat. Kalian aku bercerita tentang bagaimana susahnya mendapat makanan yang halal. Apa sih itu berisik sekali itu Susahnya mendapat makanan yang halal. Jadi uh, di sini itu kalau mau mendapat makanan halal itu kita harus pergi ke halal market. Jadi ada ada dagingnya sendiri, ada ayamnya sendiri dan itu dipotong secara secara Islam, secara halal. Tapi yang di sini kan ya susahnya di situ ya. Susahnya di situ jadi ketika aku pergi keluar makan gitu aku nggak tahu kan ini halal apa enggak ya kan e, aku makan ini gimana nantinya gitu kan itu yang sebenarnya dalam hati itu jadi ganjalan sendiri ya karena ya aku nggak tahu apa ya ketika aku makan daging apakah daging ini sapinya itu dipotong secara Islam apa enggak? Ketika aku makan ayam, apakah dipotong secara Islam apa enggak? Apakah halal bagiku? Itu yang sebenarnya menjadi ganjalan, ganjalan dalam hatiku itu kayak gitu ya sebagai seorang muslim. Apalagi di sini kita menjadi seorang uh, kita menjadi minoritas. Apalagi di restoran ini kan yang muslim cuma ada dua tuh, aku sama temanku. Nah, itu susahnya ketika Ketika mereka masak babi, ya aku nggak bisa makan kan, aku nggak bisa makan, aku masak sendiri, tapi ya, yang jadi, yang jadi kesel itu kan, ketika mereka masak babi, masak dagingnya, kan mereka potong-potong tuh, mereka kadang nggak pakai 10 tangan, terus mereka nyentuh, nyentuh barang-barang, atau nyentuh meja, atau nyentuh apa, aku nggak tahu, nah, itu yang jadi kekhawatiranku kan, itu ketika mereka nyentuh meja, bajuku nyenggol ke situ atau mereka nyentuh aku kan yang jadi kekhawatiranku itu itu jadi kan jadi nggak sah solatnya kan aku harus ganti baju sementara kalau aku kerja kan nggak mungkin aku pulang kan terus juga beberapa bulan yang lalu kan aku pernah upload video itu e, ketika itu aku ke restoran Cina aku makan di situ dan aku bikin videonya itu judulnya apa ya? bencana bencana di restoran Cina atau apa ya nah itu kan aku pesen kayak oseng-oseng kangkung gitu ya aku pesen kayak oseng-oseng kangkung gitu nah itu tuh ditaburi pork gitu loh ditaburi shredded pork wah jadi kan aku nggak bisa makan kan ya udah aku panggil servernya aku bilangin kalau aku nggak bisa makan pork mereka ganti tapi kan tetap saja ya restoran Cina itu kan banyak menu-menu pork ya menu-menu babinya dan aduh itu ketika makan nggak nggak ikhlas rasanya itu Nggak ikhlas, jadi takut uh, ada zat-zat yang haram di situ gitu loh. Kalau dulu sih aku cuek ya, aku cuek terhadap semua itu, apa yang aku makan, yang aku makan. Uh, aku cuma berpikir positif bahwa ini adalah baik untukku dan ini adalah urusanku sama Allah. Tapi lama-lama, lama-lama kepikiran juga ya tentang halal haram di sini tuh. Makanya sekarang aku lebih banyak makan seafood, shrimp, ikan-ikan dari laut. Jadi ya semua itu kan biar untuk menjaga aja ya agar kita nggak nggak makan makanan yang haram aja. Semoga kalian nggak ngantuk ya dengar curhatanku bagaimana menjadi seorang muslim di sini menjadi menjadi muslim uh, selain aku susah sholat juga apalagi sholat jumat ya dan juga bagaimana susahnya menemukan makanan yang halal dan haram. Jadi apa nih enggak sekarang aku lebih ke menghindari ya menghindari untuk makan makanan daging. Atau ayam yang belum aku tahu itu halal apa enggak, dipotong secara Islam apa enggak. Jadi aku lebih suka makan sekarang e, telur, terus sayur-sayuran, juga seafood dari laut. Karena kan memang kalau dari laut kan semuanya halal ya. Barang-barang dari air itu kan semuanya halal. Itu juga yang sebenarnya membuat aku itu e, kadang tidak betah ya, tidak betah tinggal di Amerika ya. Dan memang sih di sini semuanya gampang, apa-apa ada gajiku bahkan di sini ya alhamdulillah ya itu mungkin berkali-kali lipat dari aku kerja di Yogyakarta dulu itu nggak pernah aku bayangkan tapi ya gimana ya namanya juga merantau pasti ada suka ada dukanya ya dan aku sih pengennya emang nggak nggak pengen lama-lama di sini karena selain udah rindu dengan kampung halaman juga ya itu tentang ibadahnya itu tentang ibadahku menjadi seorang muslim itu mungkin kayak gitu aja ya kawan-kawan ya Uh, aku curhat bagaimana tantanganku menjadi muslim di sini muslim di Amerika uh, jadi terima kasih yang sudah menonton jika kalian suka sama video ini silahkan like share dan subscribe tapi jika kalian tidak suka dislike tidak masalah uh, jangan lupa komen memberi saran dan kritik buat kualitas channel ini biar makin makin bagus depannya jadi terima kasih assalamualaikum bye bye